warahmatullahi wabarakatuh. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع
dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu al-'adzim. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah jumat yang sama-sama dirahmati Allah, marilah tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah tidak pernah berhenti mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti dengan upaya maksimal sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan iman dan takwa senantiasa terpatri dalam hati kita hingga tiba masanya nanti ketika Allah memisahkan roh dari jasad kita. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'an di surah Al-Jumu'ah di ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, kalau sudah ada seruan panggilan untuk menunaikan salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Wazarul bai', meninggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena yang demikian itu lebih baik untukmu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa ketika seruan untuk menunaikan salat sudah kita dengar, maka Allah menganjurkan kepada kita fas'al, bersegera. Tidak lagi menunda-nunda. Untuk apa? Mengingat Allah. Bagaimana caranya mengingat Allah? Dengan menghadiri seruan itu. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan juga oleh Allah wazarul baik, meninggalkan jual beli. Jadi segera mengingat Allah, tinggalkan jual beli. Jual beli di sini hanyalah sebagai salah satu perwakilan dari kesibukan-kesibukan dunia yang kita lakukan. Jadi ketika panggilan Allah sudah datang, maka segera kita untuk mengingat Allah dan tinggalkan seluruh aktivitas keduniaan yang bisa menghambat kita, yang bisa mengganggu kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita karena kita manusia ini dari 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita, maka waktu yang paling banyak kita habiskan adalah untuk berurusan dengan persoalan keduniaan. Persoalan mencari nafkah, persoalan mencari rezeki. Paling banyak waktu kita tercurah ke sana, paling banyak pikiran kita tercurah ke sana. Bahkan mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mengumpulkan rezeki, bagaimana kita mengumpulkan harta. Itulah yang paling banyak mengganggu pikiran kita. Kalau pikiran-pikiran ini, kalau hati ini terlalu banyak dipenuhi, disibukkan dengan itu, maka tempat untuk yang lain akan semakin sedikit, termasuk mengingat Allah. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk bersegera mengingat Allah dan melupakan sementara yang lain. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah itu tidak zalim. Karena di ayat berikutnya
Faidah kudiatis solatu fantasyiru fil ard. Kalau solat sudah ditunaikan, kata Allah, maka bertebaranlah kalian di atas muka bumi Allah. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah. Untuk mencari karunia Allah. Jadi Allah tidak zalim. Allah tidak menganjurkan kita hanya solat terus, lalu kita tidak lagi mengurusi urusan-urusan dunia kita. Allah tetap memerintahkan kepada kita setelah selesai solat, bertebaran di atas muka bumi Allah untuk kembali kepada aktivitas keduniaan kita. Untuk kembali kepada profesi yang kita geluti, dan kita betul-betul mengerahkan seluruh kemampuan kita agar supaya kita berhasil dalam profesi-profesi yang kita geluti. Karena tentu kita juga harus maklum bahwa kita hidup di dunia, dan kehidupan di dunia ini tentu ada beberapa hal-hal penunjang yang harus kita miliki supaya kehidupan kita insya Allah bisa bahagia dalam kehidupan dunia ini. Termasuk salah satu di antaranya adalah persoalan mencari nafkah atau mencari rezeki. Itu juga kita tidak boleh tinggalkan. Karena kalau kita melihat ayat-ayat di dalam Al-Quran, banyak ayat dalam Al-Quran yang menggandengkan antara perintah sholat dengan perintah zakat. Aqimish sholat wa atuz zakah. Itu banyak kita temukan ayat-ayat yang hampir sama dengan ini. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Sementara kita paham betul yang menunaikan zakat adalah hanya bagi mereka yang mampu. Jadi di sini kita harus menggunakan nalar kita bahwa Allah memerintahkan kita menunaikan sholat, menegakkan sholat, mendirikan sholat, dan Allah juga memerintahkan kepada kita untuk menunaikan zakat. Di sini ada makna tersirat bahwa umat Islam harus menjadi pekerja keras supaya bisa berzakat. Karena kalau kita tidak bekerja keras, kita tidak mendapatkan rezeki dari Allah, bagaimana caranya kita menunaikan perintah Allah yang mengiringi perintah sholat itu untuk menunaikan zakat kita. Cuma Allah kembali mengingatkan, ketika kita sudah bertebaran di muka bumi ini, kemudian kembali ke aktivitas masing-masing, melakoni profesi kita masing-masing, Allah tetap mengunci di ayat selanjutnya, وَذْكُرُلَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, atau banyak-banyaklah kamu mengingat Allah, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi tetap, ketika kita kembali kepada aktivitas kita, kita tetap harus selalu berzikir, kita harus tetap selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mengingat Allah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, maka akan memberikan keberuntungan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah, kita umat Islam ini, umat yang beriman kepada Allah ini, pada dasarnya, apapun aktivitas yang kita lakukan, semua bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asalkan ketika kita menunaikan aktivitas itu, selalu kita ingat kepada Allah. Memulai pekerjaan diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Belum kita melakukan pekerjaan, kita sudah ingat Allah bahwa hanya dengan kemampuan yang datang dari Allah, kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang akan kita kerjakan. Kemudian pada saat-saat kita melakukan pekerjaan kita, mari basahi lidah kita dengan kalimat-kalimat thayyibah sebagai sarana untuk menghubungkan hati kita, pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pekerjaan yang kita lakukan pasti akan berberkah. Setelah selesai, maka kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kita mengucapkan terima kasih, rasa syukur kepada Allah setelah selesai bekerja? Karena di awal tadi kita sudah punya prinsip bahwa pekerjaan ini hanya mampu kita lakukan kalau Allah memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita mensyukuri itu. Pekerjaan selesai, berarti Allah sudah memberikan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita, sehingga kembali kita harus mengingat Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah, kalau kita selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, entah keadaan kita itu baik atau keadaan kita itu buruk, insya Allah akan memberikan ketenangan, akan memberikan kebahagiaan dan ketenteraman dalam diri kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman itu hatinya tenteram dengan mengingat Allah.
Kemudian ada penegasan dari Allah, ala birikillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenteram. Ini sesungguhnya rahasia yang dibocorkan oleh Allah untuk kita, supaya kita selalu tenteram, supaya kita selalu bahagia, supaya kita selalu dalam keadaan beruntung. Kita bisa lihat, Pak, sekarang ini kan hampir kita semua punya ketakutan yang luar biasa dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi orang-orang yang selalu mengingat Allah, dia biasa-biasa saja, Pak, menghadapi situasi ini. Memang kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan, tapi sadarkah kita bahwa sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini itu boleh jadi karena dua persoalan. Bisa terjadi karena sunnatullah, tapi bisa juga terjadi karena inayatullah. Ini yang harus kita pahami sebagai orang yang beriman kepada Allah. Sunnatullah artinya kejadiannya berdasarkan hukum alam atau hukum kausalitas. Ada sebab sehingga ada akibat. Tapi sebab akibat ini pada waktu-waktu tertentu tidak akan berlaku. Kenapa? Kalau inayatullah yang datang, pertolongan Allah yang datang, hukum kausalitas, hukum sebab akibat itu tidak berfungsi. Kita bisa lihat dalam sejarah, api sifatnya panas dan membakar. Itu secara hukum alam, sunnatullahnya api seperti itu, pasti panas dan pasti membakar. Tapi ketika Nabi Ibrahim dilemparkan masuk ke dalam kobaran api yang besar, apakah Nabi Ibrahim panas? Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam terbakar kulitnya? Oh, sedikit pun tidak tersentuh oleh api dan dia merasakan dingin di dalam kobaran api yang begitu besar. Kenapa bisa? Padahal hukumnya api itu panas dan membakar. Itu terjadi karena yang datang pada saat itu adalah inayatullah, pertolongan Allah. Tapi apakah pertolongan Allah datang begitu saja? Jawabnya tidak. Pertolongan Allah hanya akan datang kepada hamba-hamba yang selalu mengingatnya. Nabi Ibrahim sebelum dilemparkan masuk ke dalam kobaran api yang begitu besar, kalimat terakhir yang diucapkan oleh beliau adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itulah kalimat terakhir yang diucapkan Nabi Ibrahim sebagai sarana ingatnya kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah sehingga pertolongan Allah datang. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, aktivitas apapun yang kita lakoni, usahakan kita melakoninya, kita melakukannya disertai dengan zikrullah, berzikir kepada Allah, kalimat-kalimat apapun yang membuat hati ini terhantarkan untuk mengingat Allah, maka itulah yang banyak kita sebut, itulah yang banyak kita lafazkan dalam kehidupan kita. Insyaallah kalau ini selalu kita lakukan, maka Allah pasti akan mendatangkan inayatullah, pertolongan Allah, sehingga sesuatu yang tadinya tidak mungkin akan menjadi mungkin, dan bahkan yang mustahil sekalipun akan bisa terjadi kalau Allah sudah menghendakinya, kalau pertolongannya sudah datang. Karena itu saya mengajak kepada diri saya dan kita semua, perbanyaklah kita mengingat Allah dalam kondisi ini. Mudah-mudahan situasi ini akan cepat berakhir dan kita semua insyaallah mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah, dan makhluk Allah yang bernama corona ini segera hilang di muka bumi ini. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين وارزقنا إنك أنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون